Berikutan pengumuman perlanjutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah berkuat kuasa sejak 18 Mac yang lalu. Dengan ini dimaklumkan bahwa Kebaktian Ahad Ibadah Raya SIB Bandar Labuan masih ditangguhkan buat sementara waktu dan akan dilaksanakan secara online sehingga satu pemberitahuan kelak. Jemaat boleh mengikuti saluran online yang disediakan di YouTube channel Media SIBBL dan anda boleh kongsikan ini kepada rakan jemaat yang lain agar mereka juga dapat beribadah bersama-sama di dalam ibadah online yang akan datang. Sepanjang ketiadaan ibadah raya, jemaat masih boleh menyalurkan atau memberi wang persembahan dan persepuluhan dengan menggunakan kaedah money transfer atau bank in ke akaun atas nama Gereja Sidang Injil Borneo Bandar Labuan 03 80 100 000 220 Hong Leong Bank. Bagi jemaat yang mempunyai sebarang pertanyaan, jemaat boleh menghubungi kepimpinan gereja untuk tindakan lanjut. Berikutan isu COVID-19 atau coronavirus disease. Pihak kepimpinan gereja ingin memperingatkan jemaat untuk terlibat sama dalam pencegahan penyebaran virus ini seperti berikut. Yang pertama, amalkan jarak sosial yang selamat sekurang-kurangnya 1 meter. Yang kedua, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, penggunaan topeng muka dan hidung. Yang keempat, saringan kesehatan di pintu masuk premis. Kelima, keutamaan melindungi kumpulan berisiko seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan OKU. Yang keenam, individu yang tidak sehat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesehatan. Dan yang ketujuh, bilangan penumpang dalam kenderaan awam perlu mengambil kira penjarakan sosial. Yang kelapan, menggalakkan transaksi secara atas talian online. Yang kesembilan, melaporkan segera kepada Jabatan Kesehatan jika terdapat maklumat mengenai jangkitan COVID-19. COVID-19, hashtag stay at home, hashtag kita mesti menang. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jalan-jalanku kebenaran.
rencanaku. Firmanmu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan sama-Mu. Ku kan terbang Shalom buat semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Sementara kita masih dalam PKP, fasa yang keempat ini, kita masih teruskan ibadah raya kita secara dalam talian, yaitu secara online. Baiklah, sebelum kita menikmati berkat firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita serahkan semuanya firman Tuhan yang kita nikmati, apa juga yang kita akan kongsikan pada hari ini. Itu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kasih-Mu bagi kami semua. Dimanapun kami berada saat ini, apapun yang kami perbuat, apapun yang kami lakukan, kami percaya Engkau Allah selalu hadir bersama kami, selalu bersama-sama kami, memimpin kami, dan berkati kami. Saat ini Tuhan, kami mau menikmati berkat firman-Mu. Kami mau menikmati sesuatu daripada Engkau untuk hari-hari kami seterusnya. Agar apa yang kami akan lalui seterusnya selepas ini, Engkau yang mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menghadapinya dan menikmatinya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin, biarlah Roh Kudus-Mu sahaja yang memberikan kami hikmat, kebijaksanaan dalam menikmati semua berkat-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah jemaat Tuhan yang dikasih semua. Hari ini saya akan membawa kita menikmati berkat firman Tuhan yang saya akan baca dan yang kita akan sama-sama nikmati, yaitu dalam 1 Samuel 17 ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-58. Tetapi kita tidak akan baca dari ayat yang pertama. Saya hanya mengambil daripada ayat 31 hingga 38. Jikalau Anda sudah siap dengan Alkitab Anda masing-masing, ayat 31. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati, karena dia, ambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, ambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka
aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, aku akan menangkap janggutnya, lalu mengajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh ambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemu barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37 dikatakan, pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ayat 38, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ke topong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedang di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar, berusaha berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Ayat 40 dikatakan, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sebab umbanannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat 41, orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, diinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demikian para alanya orang Filistin itu mengutuki Daud. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata pada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahi, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, diusunya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, dan mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan
di jalan Kesaramai sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjara perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tanteranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, demi Tuhanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah anak siapakah orang muda itu." Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Ayat yang terakhir, kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba Tuanku Isai orang Bethlehem itu." Baik, demikianlah panjang pembacaan kita pada hari ini. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar tentang satu perkara, yaitu situasi yang kita lihat Daud dan Goliat ini. Saya senang untuk katakan dengan tema face it, ataupun dalam bahasa Melayu ini orang bilang hadapi. Oke, ini cerita ini dalam Alkitab 1 Samuel 17 ayat yang pertama hingga 58. Ini adalah satu sejarah Alkitab yang mengajar kita soal iman dan keberanian. Dan kita melihat ketika Daud yang kecil itu mengalahkan seorang gergasi. Kalau saya baca dalam buku, kalau yang terjemahan bahasa Indonesia, orang bilang katakan raksasa Goliat. Oke. Okay. Tapi saya panggil dia gergasi, yaitu Goliat di lembah Tarbatin. Dia hanya bersenjatakan lastik lah. Kalau kita sekarang ni lastik lah. Tapi kalau waktu itu mereka panggil umban. Jadi Daud yang akhirnya berhasil menjatuhkan gergasi ini. Sementara kalau kita lihat dalam cerita ini, Goliat kan dia dipersiapkan dengan perisai yang begitu lengkap. Mahal, dengan senjata lembing dia dibuat daripada tembaga. Dan kalau kita buat perbandingan di antara Goliat dengan Daud ini, boleh dikatakan pertempuran mereka, pertemuan mereka, pertarungan mereka saat itu adalah tidak seimbang. Seorang anak kecil dengan seorang gergasi, raksasa, harus bertarung. Tetapi pertarungan ini boleh menyebabkan salah satu daripada mereka pasti akan terkorban nyawa. Jadi jika kita di posisi sebagai Daud, tentu kita akan merasa tertekan apabila digertak dan di disengaja diapi-apikan, belum orang kan kita akan pernah rasa takut. Sama juga waktu itu orang Israel pada waktu itu rasa takut bila mereka nampak, wah, tingginya orang ni, tingginya Goliat ni, besarnya Goliat ini. Oke. Tetapi saat itu Daud mampu menumbangkan lawannya. Nah, dan kemenangan Daud itulah yang akhirnya tercatat sebagai kemenangan yang sangat fenomenal, yang sehingga hari ini masih kita ingat. Bahkan anak sekolah minggu pun masih mengingat peristiwa ini. Jadi sebagian daripada mungkin kita tahu dan selalu bertanya-tanya, apakah rahasia dari keberhasilan Daud ini mampu mengalahkan seorang gergasi yang besar daripada tubuhnya. Dan berdasarkan cerita lengkap yang tercatat di dalam 1 Samuel 17, perkara yang kita boleh lihat ada 4 cara yang digunakan Daud untuk mengalahkan masalah besar ini, seperti gergasi Goliat ini, raksasa Goliat ini. Dan inilah yang patut kita teladani sebagai orang-orang yang percaya. Yang pertama, jangan fokus pada masalah, tapi fokus pada Tuhan.
Okay. Saat tubuh dan perlengkapan dan persenjataan Goliat sama sekali jauh daripada apa yang Daud punya, Daud tidak memandang hal itu sebagai satu kekalahan atau menimbulkan ketakutan bagi dia. Tetapi Daud, dia memandang tetap pada Tuhan dan kebesaran Tuhan. Lihat bagaimana reaksi Daud ketika dia mendengar intimidasi. Daud yang menakutkan seluruh prajurit Israel maksud waktu itu. Apa yang Daud katakan? Lalu kalau kita lihat dalam 1 Samuel 17 26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ayat ini menggambarkan bahwa Daud sama sekali tidak memandang masalah, melainkan dia fokus pada Tuhan yang dia sembah dan yang selalu bersama dengan dia. Karena itu selama kita tetap hidup sesuai dengan ketetapannya, kita hanya perlu menenangkan diri, karena firman Allah berkata di dalam Yesaya 30 ayat 15, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi Daud, apa yang dilakukan yang pertama tadi, dia tidak fokus pada masalah, tetapi dia fokus pada Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang kita boleh belajar daripada situasi ini, yang kedua adalah jangan pernah tawar hati. Di ayat 32 ditulis, dalam 1 Samuel 17 ayat 32 dikatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Perhatikan bagaimana Daud bisa percaya diri menghadapi gergasi Filistin itu. Dia hanya, kalau kita lihat dalam pembacaan ini, kalau kita baca semula daripada pembacaan ini, Daud dia hanya seorang anak yang kecil. Kalau firman Tuhan katakan wajah dia masih kemerah-merahan, bahkan keluarga dia pun tidak menganggap dia sebagai seorang anak yang berharga atau istimewa. Tetapi apa yang istimewa dengan dia adalah kepercayaannya kepada Tuhan membuatkan dia berani. Daud tahu bahwa jika Tuhan ada bersama dengan dia, dia tidak perlu tawar hati atau apapun. Dia tidak perlu tawar hati terhadap apapun. Merujuk pada kitab Amsal, di sana kita diingatkan bahwa dengan tawar hati ketika kita menghadapi situasi sulit, kekuatan kita akan segera menyusut sehingga kita tidak punya daya untuk menghadapinya. Di dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi perkara kedua yang Daud gunakan, dia tidak pernah tawar hati. Dia tidak pernah tawar hati. Okay? Daud tidak pernah tawar hati. Dan perkara yang ketiga yang kita boleh belajar daripada situasi ini, yaitu mengingati pertolongan Tuhan di masa lalu. Saya percaya kita semua pernah ditolong oleh Tuhan pada waktu. Mungkin bukan sekarang, mungkin bukan saat ini, tetapi pada masa-masa yang tahun sebelum-sebelum ini, atau pada masa yang lalu. Selain fokus pada Tuhan, keberanian dan rasa percaya diri Daud saat dia diperhadapkan pada masalah, timbul dari pengalaman-pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Dia menyadari bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi dia dalam setiap pekerjaannya sebagai gembala. Dalam salah satu percakapannya dengan Raja Saul, Daud menyampaikan pengalamannya sebagai gembala yang pernah mengalahkan singa dan beruang yang berusaha menyerang domba-dombanya. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 34 hingga
37. Dia ada katakan di situ. Mari kita baca bersama-sama ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, ambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37. Daud, ayat 37, dia katakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ini yang dikatakan oleh firman Allah, ini yang Daud perbuat. Dia mengingati kebaikan Tuhan itu, pertolongan Tuhan pada masa lalu. Dia katakan waktu dia menjaga kambing domba, kawanan domba itu pun, dia akan, kalau ada binatang yang menyerang ternak dia, dia akan kejar, dia akan tangkap, dia akan pastikan dia akan dapat bunuh binatang itu. Ataupun pastikan binatang itu tidak mendekati dengan kawanan domba itu. Sama dengan hal kita juga. Kita harus mengingati pertolongan Tuhan pada masa lalu. Jangan lupa akan kebaikan Tuhan bagi kita semua. Saya tidak tahu apa yang Anda lalui pada masa lalu. Kalau saya secara pribadi, saya ingat bagaimana Tuhan memberikan saya kekuatan saat istri saya di dalam keadaan sakit. Saya ingat beberapa tahun yang dulu. Tuhan begitu baik untuk saya dan istri saya. Sehingga hal ini mengajar saya untuk sentiasa mengandalkan Tuhan. Jadi sama dengan keadaan ini, apa yang kita belajar pada yang ketiga ini adalah Daud mengajar kita untuk supaya mengingati pertolongan Tuhan pada masa lalu. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan pada diri kita pada masa lalu. Bukan saja diri kita, tapi keluarga kita dan apa juga yang kita perbuat. Baiklah, yang keempat. Dan yang terakhir, apa yang kita boleh pelajari daripada kisah Daud ini, memakai persenjataan yang ada padanya. Pakailah apa yang ada pada kamu saat ini. Yang keempat, memakai persenjataan yang ada padanya. Berbeza dengan Goliat, dia dilengkapi dengan segala persenjataan. Segala perisai yang diperbuat dari tembaga, daripada emas, daripada benda-benda yang bilang orang yang kebal. Tapi kalau dibandingkan dengan Daud pada masa itu, dia ada lastik dia itu saja, umban dia yang ada di tangan, yang bisa dipakai saat dia menggembalakan domba. Sama hal dia kalau kita lihat bagaimana Musa, dia berjumpa dengan Tuhan di gunung waktu di belukar api itu, yang Tuhan seperti belukar api itu, di mana Tuhan katakan kepada Daud, apa yang ada dengan engkau saat ini, dia bilang, apa yang ada padamu, apa yang ada di tanganmu saat ini, dia katakan tongkat. Nah, jadi Tuhan menggunakan tongkat yang ada di tangan Musa pada waktu itu untuk sebagai satu alat bagi dia, untuk dia membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir. Sama halnya dengan Daud pada waktu dia berlawan dengan Goliat. Dia tidak ada persiapan senjata yang lengkap. Yang ada pada dia dengan dia adalah umban dia tuh, lastik dia. Kalau kita sekarang ini adalah lastik. Okay? Lalu dia memilih 5 batu licin dan ditaruhnya dalam kantung gembalanya yang dibawanya. Setelah itu dia datang mendekati lawannya dan menghajarnya dengan batu kecil yang diumbannya melalui lastiknya itu dan kena betul-betul di dahinya. Daud, apa yang kita boleh belajar dari sini? Daud
hanya memakai apa yang ada padanya. Dan berkat penyertaan Tuhan, benda sederhana itu bisa berkekuatan yang luar biasa. Bandingkan dengan reaksi kita pada umumnya ketika menghadapi masalah besar. Bukankah pikiran kita seringkali tertutup oleh rasa takut, rasa panik, sehingga fokus kita kepada apa yang kita tidak miliki, pertimbangan kita pun tidak stabil. Jadi adalah lebih baik kita ambil waktu untuk tenangkan diri dan melihat dahulu apa yang kita miliki sebelum kita merasa panik. Maksudnya, kita lihat dulu. Kita tenang dulu, kita ambil waktu untuk tenang dan selidiki dulu apa yang kita boleh perbuat. Kita sering berpikir terlalu jauh sehingga kita mengabaikan satu keputusan ataupun solusi yang mungkin boleh timbul dengan cara yang sederhana. Okay? Mungkin hanya sesuatu yang sederhana, tetapi seperti Daud, kita harus percaya bahwa di tangan Tuhan itu bisa menjadi senjata yang luar biasa untuk mengatasi persoalan. Okay? Di atas semua cara yang dilakukan Daud, kemenangan melawan Goliat juga tidak terlepas dari imannya kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan yang dia percayai dan dia akan menerima janji kemenangan yang dinyatakan Tuhan di atasnya. Kita boleh baca dalam 1 Samuel 17 ayat 46 hingga 47. Jadi, akhirnya musuh yang kita hadapi di masa ini mungkin bukanlah musuh yang secara fisikal seperti Goliat. Tetapi musuh atau lawan kita biasanya dari berbagai macam. Mulai daripada masalah keluarga, hubungan, keuangan dan sebagainya. Tetapi apapun masalahnya, Kitab Wahyu mengingatkan kita bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan musuh adalah dengan menggunakan senjata iman kita, yaitu oleh kuasa darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian, yaitu di dalam Wahyu 12 ayat 11. Itulah senjata yang kita punya. Sama seperti Daud menggunakan senjata yang dia punya. Baiklah, jemaat Tuhan dikasihi. Itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Apapun yang kita lalui, apapun kita hadapi, kita harus berhadapan dengan dia. Face it. Masalah, semua masalah atau situasi yang kita lalui, kita harus berdepan dengan dia. Kita harus face it. Kita harus hadapi dia. Karena kita tidak boleh berlari daripada masalah. Kita harus bertemu dengan masalah itu. Harus selesaikan masalah itu. Harus kita berdepan dengan masalah itu. Sama seperti Daud yang harus berdepan dengan Goliat. Begitu juga dengan kita. Harus berdepan dengan apa juga situasi yang kita lalui. Dan saat ini mari kita semua berdoa. Kalau Anda bersama dengan keluarga, pegang tangan keluarga Anda, genggam mereka, siapapun di kiri kanan Anda, genggam, dan kita berdoa bersama-sama, saling berdoa, saling mendukung dalam doa. Karena apapun yang kita akan lalui selepas ini, selepas PKP ini, dan seterusnya, kita harus hadapi itu dengan tenang, dengan penyertaan Tuhan. Mari kita semua berdoa, dan saya pimpin dengan suara kedengaran. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengajar kami bagaimana untuk berdepan dengan situasi yang kami lalui. Seperti mana Daud berdepan dengan Goliat, gergasi yang besar Tuhan. Begitu dengan kami Tuhan berhadapan dengan Goliat yang bukannya secara fisikal tetapi Goliat daripada situasi dan masalah yang kami lalui. Tapi kami percaya Tuhan, saat kami mengandalkan Engkau, saat kami meletakkan harapan kami kepada Engkau, tidak ada satu pun yang dapat kami hadapi, tapi kami dapat lalui itu semua dengan rasa syukur dan terima kasih. Kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu, kasih-Mu bagi kami semua akan terus menyertai kami. Berkati kami sepanjang PKP ini dari saat ini sehingga seterusnya
agar semuanya dapat kami lalui, kami hadapi dengan tenang. Dan setiap pribadi dengan pribadi akan diberkati dan dikuatkan. Terpujilah Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.